Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Tisat. Bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Tisat Update. Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih untuk kalian semua yang selalu setia support Bang Min di channel ini. Bang Min doakan semoga selalu dilimpahi rezeki dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pagi hari ini Bang Min hadir kembali membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A Alsha dan Katira Andini. Namun jangan lupa ya, untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri makin semangat pastinya menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple sunset untuk kalian semua pastinya. Oke para sahabat Tisat, langsung saja kita on the way check apa saja berita-berita hangatnya di kesempatan pagi hari ini ya. Yang pertama ini seperti biasanya kita awali updatean pagi hari dengan menghitung daily stream atau pendengar harian dari lagu-lagu Katira Andini on DSP Spotify. Seperti biasanya story of Titi Instagram ini yang selalu mengupdate ya. Album Tiara Andini terlebih dahulu yang kita bahas nih, Marin Johnson menjadi dia dan MATM selalu memiliki penambahan jumlah daily stream terbanyak. Marin sebanyak 219.000 diikuti oleh Johnson sebanyak 188.000 menjadi di 47.891, MATM sebanyak 40.000 lalu 365.027.000, Gempintang Hatiku 11.000, Hadapi Berdua 9.000 dan Buktikan sebanyak 8.861. Jika di total untuk daily streamnya album Tiara Andini sebanyak 552.174 total daily stream on DSP Spotify. Bagaimana dengan IFRT untuk Cinta? Dan ini adalah data dari IFRT untuk Cinta untuk daily streamnya diupdate oleh Instagram Story of Titi. Cintanya Aku sebanyak 16.685, Diam-Diam 4.494, Pada Meluka 527, Bahaya sebanyak 60.440, dan Bahaya Korea Version sebanyak 704. Jadi jika di total untuk daily stream IFRT untuk Cinta album spesial hasil kolaborasi Katira Andini bersama dengan Arsy Widianto tentunya sebanyak 82.850 total daily stream. Jangan lupakan untuk single Memilih Aku masih featuring Arsy Widianto tentunya. Single Memilih Aku memiliki penambahan daily stream sebanyak 3.212 total daily stream. Yang pasti cap streaming Mutiara Tim Alsha dan juga para warga bucin untuk lagu-lagu dari mamanya Selen on DSP Digital Streaming Platform Spotify. Kita pindah ke Instagramnya Min Wow terlebih dahulu. Ku mau ramen di sini mengupdate dua buah gambar dan diberi animasi obrolan Jakarta lagi aja nih, akhirnya sampai juga di Tanjung Duren. Yang diupdate oleh Instagram Kumau Ramen ini tentu saja untuk memeriahkan detik-detik menjelang grand openingnya Kumau Ramen Jakarta Barat, tepatnya di Tanjung Duren ya. Mengenai animasi obrolan ini atau gelembung obrolan yang ditampilkan oleh Kumau Ramen di feed Instagramnya, di sini di updatean berikutnya, tenang aja sebentar lagi ada di titik-titik-titik. Di mana tuh? Kira-kira di mana para sahabat Tisat? Sebentar lagi ada di. Padahal grand opening untuk Kumau Jakarta Barat di Tanjung Duren saja masih beberapa hari lagi ya, namun sudah ada spoiler lagi nih. Mengenai cabang selanjutnya setelah Tanjung Duren Jakarta Barat, H-3 Grand Opening tertulis di situ di caption unggahannya Min Wow. Awalnya si Min Wow mau sosokan rahasia sama Nekuma, tapi baru beberapa hari udah pada tahu lokasinya fix, jago stalking ya kamu. Alamatnya di sini nih, Kumau Tanjung Duren, Jalan Tanjung Raya, Tanjung Duren Raya nomor 11 9A1, RT1 RW 4 Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Bukanya dari jam 10 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Sekarang udah buka kok, yuk cobain ke cabang Kumau. Nanti di tanggal 30 Juli grand openingnya ya, akan ada sesuatu yang spesial ya kan para Min Wow.
And Alsun Ahmad and Jehian and Jerome Pauline mau ada promo grand opening, ada ide enggak? By the way, tiga Nekuma yang bisa nebak cabang selanjutnya, meanwhile kirim hadiah spesial. Para owner-owner dari Kuma Ramen, Bang Jerome, Bang Jehian, dan Aalsha di tag langsung di updatean, meanwhile di caption unggahannya ya. Dipastikan ada yang spesial nih, pastinya di tanggal 30 Juli nanti Bang Jerome, Bang Jehian, dan Aalsha pastinya hadir langsung dong. Ngomong-ngomong tentang next cabang selanjutnya setelah Kumau Tanjung Duren, Jakarta Barat, di kolom komentar langsung saja Pak, diserbu oleh para netizen-netizen dan Nekuma-Nekuma Teh Putri. Menuliskan komentar Bandung, SJ Lopers Bandung, Green Garden Jakarta Barat, Alobel. Pasti di Dago Bandung kan, Just for Fun 2205 nunggu banget di Makassar Min. Rizky Pelu-Pelu-Pelu Bandung, Halo Bandung. Dan terakhir Lee Kui Rooms di Dago Bandung dulu baru Green Garden Jakarta Barat. Kemungkinan besar sih di Bandung ya para sahabatisat setelah grand opening dan juga berjalannya Kumau cabang kedua di Tanjung Duren Jakarta Barat, karena tidak sembarangan Bang Min mengatakan bahwa next kota selanjutnya adalah Bandung, karena di updatean Instagram story Aalset ini masih merepost updatean dari Min Wow. Min Wow memperlihatkan isi DM-nya dari salah satu Nekuma menuliskan, belum soalnya belum bisa buka cabang di Bandung, ayo dong buka cabang di Bandung. Paling cepat sih nanti tanggal 30 Juli grand opening Tanjung Duren Jakarta Beta Barat, tapi pada nanyain di Bandung gimana ini Pak, ampun. And Aalset Ahmad, Papa Sen merepost updatean tersebut dan menambahkan caption, pasti ada di Bandung, ditunggu aja ya. Wah wah wah. Jadi dipastikan nih para sahabat Isa, setelah project Kuma Ramen cabang keduanya di Tanjung Duren Jakarta Barat, next kota selanjutnya Bandung ya, seperti apa yang Aal saya tuliskan di caption repostannya ini. Pasti sangat menyenangkan hati para Nekuma-Nekuma yang ada di kota kembang ya, khususnya updatean penutup kita ke Instagram Anggi Anggraini, seperti apa yang ditampilkan oleh akun Twitternya Volketype. Di situ di akun Twitternya, cuitan yang Bang Min tampilkan di updatean sebelumnya di kesempatan kemarin bahwa akan ada uploadan terbaru di channel YouTube-nya Volketype ketika Katiara Andini menjabangi markas dari Volketype dan melakukan podcast serta berkunjung ke studio musik Volketype. Sudah upload ya, memanjakan mata dan telinga di salah satu scene-nya podcast bersama dengan Volketype. Katiara Andini menyanyikan lagu Janset nih. Katiara Andini bawakan lagu Janset di Versus. Penasaran kan, bisa langsung saja meluncur ke channel YouTube-nya Volketype dengan judul video Emang Enak Jadi Tiara Andini Versus Season 2 Episode 5. Yang penasaran langsung saja meluncur ke channel YouTube Volketype ya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Min tentunya akan segera kembali dong dengan updatean-updatean yang tidak kalah hangat lainnya ya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.